Beberapa studi mengumumkan hasil survei yang cukup mencengangkan terkait jumlah sampah makanan di Indonesia. Ternyata pemirsa, pada tahun 2016, The Economist Intelligence Unit ini mencatatkan bahwa Indonesia sebagai negara terbesar kedua yang memproduksi sampah makanan. Sementara itu, FAO, Badan Pangan Dunia, mencatat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Di kota besar, 70% sampah di kalangan ekonomi menengah adalah sampah makanan. Bahwa setiap orang di Indonesia ini menghasilkan 300 kg sampah makanan per tahun. Ini miris banget, karena kalau ditotalkan ini mencapai 13 juta ton sampah makanan per tahun, dan jumlah itu bisa memberi makan 28 juta.